Setelah tiba di rumah dinas wakil bupati, di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan, Atika Azmi Utami selaku wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal, diulosi dan diupa-upa secara sederhana, oleh tokoh adat, yang bertempat di kediaman barunya. Usai acara mangulosi dan mangupa-upa, tak lupa, wakil bupati terpilih pada pilkada yang lalu, mengucapkan kata sambutan serta ucapan terima kasih, kepada masyarakat Mandailing Natal, yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya, untuk mengemban amanah, sebagai wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal. Mungkin hanya menambah apa yang sudah tadi disampaikan sudah. Jadi saya secara pribadi sangat mengapresiasi langkah menjadi juga Nekawasun. Mudah-mudahan faktor di bagi kalian Nekawasun, mudah-mudahan rumah ini menjadi rumah inspirasi yang melahirkan ide-ide kreatif bagaimana nanti kita bisa bekerja bersama-sama meningkatkan kesejahteraan. Mudah-mudahan rumah ini menjadi tempat mencas energi saya, energi baru setiap harinya, bangun dengan semangat baru untuk tetap bekerja bersama-sama bagaimana kita mewujudkan visi-visi yang sudah kita sebar di seluruh Jawa Madinah. Mudah-mudahan rumah ini menjadi rumah keberkahan. Ini rumah kita bersama, bukan rumah saya pribadi. Tentu rumah ini terbuka untuk kita semua. Kapanpun kita semua mau hadir, mudah-mudahan sekali lagi makan di Bagasun, gali-gali di Bagasun. Dan ini adalah tempat kita semua berkumpul, melahirkan ide-ide, menjalin silaturahmi. Dan mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Dari Mokadis Kalina yang mau benahi, saya sudah dengan kewakilan Kauhi Buat Hidayah.